Ah, capeknya setelah bekerja di rumah temanku. Sekarang ku mau istirahat dulu di rumah EE. Kita pergi ke lantai atas untuk menemui kasur. Nah, ini dia kasurku. Istirahat, sambil nonton TV EE. Wih, indahnya. Ah, ini yang dinamakan rumah impian, guys. Aduh, palaku. Bang, bangun. Ada apa sih Black Panther sampai-sampai mukul aku pakai panci lagi? Aduh. Aku kesini bangunin abang karena ada rumah baru, bang. Hah? Rumah baru? Yang benar Black Panther? Iya, rumahnya itu kayak burger. Hah? Rumah burger? Ini kenapa abang tidur di kasur Hello Kitty? Abang suka Hello Kitty ya? Iya, Black Panther, aku suka Hello Kitty. Bahkan gak hanya kasur Black Panther. Lantai pun aku pilih yang motif Hello Kitty. Oh gitu, ternyata abang laki sekali ya. Kamu tahu Black Panther kenapa aku suka Hello Kitty? Entah kenapa semenjak aku makan permen ini, aku melihat Hello Kitty ini jadi suka. Ha. Oh ya Black Panther, katamu kan ada rumah baru burger ya? Ah kurang menarik, aku bakal tidur dulu lah. Ngantuk banget nih. Bang, tapi rumah burger ini ada kepala Hello Kitty-nya. Hah? Ada kepala Hello Kitty? Seriusan? Iya, kapan aku bohong? Wah, kalau gitu ayo Black Panther, aku pingin lihat rumah burger ada kepala Hello Kitty. Yang benar saja. Di mana rumah Hello Kitty-nya Black Panther? Mana? Ini kenapa komplek rumah kosong ya? Tadi aku melihat ada rumah baru, bang. Seriusan dah. Tapi kamu tidak berbohong kan Black Panther, ada rumah burger kepala Hello Kitty? Enggak, bang. Tadi pas aku jalan ke rumah abang, aku melihat rumah warga ada rumah barunya. Oke, aku bakal coba lihat di toko apakah ada rumah Hello Kitty. Inikah dia rumahnya? Mana rumahnya hilang? Ini cuma perabotannya saja Black Panther. Udah pernah ku review, tapi gak apa-apalah kita beli. Aku suka Hello Kitty. Oke, ku beli furniturnya lagi, dapat chatnya, dapat meja Hello Kitty, banyak lainnya juga. Wih. Oke, coba kita cek di sini, siapa tahu saja karena aku menjadi kreator PKXD, aku mendapatkan rumah barunya gratis kah? Kita coba lihat. Inikah dia? Wow. Beneran rumah burger kepala Hello Kitty di atasnya. Wow, bisa berkedip matanya. Nah, beginilah keadaan rumah pada siang hari. Wah, jelas banget burgernya, guys. Hello Kitty-nya juga. Wih, ada efeknya pula. Wow, rumahnya bagus ya, bang. Selain rumah EE, rumah Hello Kitty ini bakal jadi impianku. Apalagi ada burgernya nih. Oke, coba kita lihat dulu nih. Di sini ada jendelanya gitu. Rumah ini kalau aku lihat dari luar, ini seperti makanan khusus raksasa gitu ya. Karena ini ada piringnya, ini burger raksasanya. Wah, terima kasih Black Panther sudah memberitahu aku rumah baru ini. Aku sangat sayang padamu. Ayo coba masuk, bang. Ayo, kita coba lihat ke dalamnya seperti apakah rumah Hello Kitty ini. Wow, ini seperti restoran gitu ya. Kalian lihat di bagian sini, sudah ada meja sama kursinya. Oh, bisa berdua kah ini kursinya? Oh iya, bisa berdua nih. Wah, yang artinya satu meja ini berarti bisa 4 orang ya. Wah, satu keluarga bisa makan di sini, guys. Wow, ini bagian dapurnya ya. Oh, kita masan di sini dulu. Permisi, Bu, aku mau pesan makanan. Enggak ada orang, guys. Oh ya, ini rumahku ya. Oke, di sini juga ada tempat duduknya Black Panther. Wah, kita juga bisa makan di sini Black Panther, di depan dapur. Aku pengen makan mie goreng, bang. Ada nggak? Oke, coba kita pergi ke dapurnya sambil bikin mie gorengnya ya. Lihat, bang, di sini ada pakaian. Ada pakaian? Oh, bisa diklik. Oke, pakaian kokinya nih. Oke, mie goreng ya Black Panther. Iya, bang, yang enak ya. Ya, kalau aku lihat di sini nggak ada mie goreng. Ya, padahal aku pengen mie goreng, bang. Ya udah deh, mau makan apa aja. Buatin aku makanan dong, bang. Oke, aku bakal masak. Kamu duduk saja di situ. Oke, bang, ku tunggu di sini. Wow, ini bahan-bahannya berbeda nih, guys ya. Kalau kita lihat di sini ada kentang, ini juga ada telur, oke. Oke, coba kita ambil keju dulu, keju. Terus ambil ini mungkin. Oke, bisa diklik nih. Coba, jadi apakah? Oke, jadi makanan pertamaku di rumah ini. Nice. Kita sajikan langsung kepada Black Panther. Ini Black Panther. Hah? Itu rasa keju, bang. Kurang suka. Oke, aku bakal bikin rasa yang lain. Nah, Black Panther pasti suka daging nih. Oke, kita ambil daging. Ambil ini. Nah, lalu kita bakal kukus di sini. Bakal jadi apakah? Makanannya jadi. Kita berikan kepada Black Panther. Ini Black Panther. Oke, aku bakal makan, bang. Nyam, 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 nyam. Enak juga nih. Rasa daging. Nyam, 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 nyam. Oke, ku tinggal bentar ya Black Panther. Oke, bang. Ini apa ini ya? Coba. Oh, ini menu-menunya, guys. Kita bisa bikin makanan-makanan ini. Dan ada resepnya. Ini masih tanda tanya. Wah, kita harus bikin ini berarti ya.
Coba kita ambil yang dari sini. Ini kayaknya daging bacon kan? Lalu kita coba tambah telur. Lalu kita goreng. Bakal jadi apakah? Resep baru ditemukan. Masakan apa ini? Coba aku makan sendirilah. Nyam 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 nyam. Kalian lihat, tadi ku makan makanan itu. Seperti ada rasa cinta-cinta gitu, guys. Kita coba lagi bikin tapi dengan bahan yang berbeda, yaitu menggunakan sayuran. Oke, lalu kita ambil telur dan kita goreng. Bakal jadi apakah? Resep baru lagi. Oke, ini seperti sosis ya kalau aku lihat. Buat kalian yang vegetarian, cocok banget makan yang ini. Aku bakal makan nyam 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 nyam. Wah, lihat itu. Coba kalau kita makanan yang lain bagaimana ya? Coba kita makan donat ini, apakah bakal ada lope-lope? Ya. Oh, nggak ada, guys. Wah, berarti cuma makanan yang ada di sini aja ya. Oke, berapa resep lagi nih? Kita coba lihat resep-resepnya. Wah, masih banyak nih, guys. Coba kita ambil sayur lagi. Terus ambil yang bagian tengah ini apa ya? Kayak mie nih, guys. Oh, atau mungkin ini adonan ya? Nah, kan dikukus. Oh, jadi burger. Ini baru sarapan pagi, mantap nih. Kita makan. Nyam, nyam, nyam. Waduh. Oh, di sini juga ada pakaian baru. Coba. Oke, pakaian baru. Wih, ada topinya nih. Ini dia pakaian Hello Kitty. Mantap. Aku pakai rok kah ini? Oh my God, aku pakai rok, guys. Tapi ada celananya, guys. Nggak apa-apa lah. Ini double, guys, ya. Pakai celana panjang sama pakai rok. Oke, Black Panther lagi asik makan. Aku mau review rumah ini lagi. Kalau ke bagian sini apa ya? Oh, ada liftnya. Oke, coba kita ke sini. Ke lantai 2 ini ya. Oh, lantai 2-nya pakai lift, guys. Seperti di rumah roket berarti ya. Oke, cuma lantai 2 saja kah? Nggak ada lagi kan? Oke, nggak ada lift lagi, guys. By the way, ini lantai sama cat temboknya bagus ya. Sama jendelanya juga bagus. Oke, kita bisa melihat pemandangan di luar gitu ya kan. Oke, di lantai 2 sini cukup luas ya. Ada ruangan juga di sini. Nah, ini buat dapur cadangan, guys. Semisal tamu kita pingin makan di lantai 2 dan dia pingin cepet-cepet makan, kita bisa bikin makanan lewat sini, guys. Oke. Nice, kita bakal coba turun lagi. Oh, di bagian sini juga ada alat buat pesan, guys. Kita bisa pesan burger gitu ya kan. Dan bakal muncul di TV Surya 27 mesen burger. Oh, ini ada ruangan juga, guys. Kita coba lihat. Oh, ruangannya seperti ini, sama seperti lantai 2 tadi ya. Oke, lumayan lah. Ini mungkin buat kamar mandi ya. Ini buat kamar mandinya, guys. Ini asli bentuk desain di lantai bawah ini bagus ya. Lihat ada bell di sini, guys. Coba kita klik. Nah, mau kan, guys? Nah, itu mau kan? Aku mau pesan. Cepet, makananku mana? Jangan berisik lah, Bang. Lagi makan nih. Oh, maaf, Black Panther. Aduh, aku lagi ganggu makan Black Panther, guys. Oke, jadi seperti inilah dia rumah barunya, guys. Wah, ini asli rumah barunya bagus menurutku. Tapi aku masih belum tahu berapa ya harga rumah ini, guys. Ini buat kalian yang suka sama Hello Kitty sih bakal suka ini, guys, rumah ini ya. Karena serba warna pink kemerahan gitu. Ada liftnya juga. Dan masakan baru juga di sini, guys. Ada daging sekarang, sama ada sayuran. Ini menu baru semua ya. Kalau menurut kalian bagaimana rumah ini, guys? Coba komen di bawah. Makananku udah habis, Bang. Aduh, perutku sakit. Aku pingin ee. Mana kamar mandinya, Bang? Oh, bentar, aku bakal bikin dulu di sini. Black Panther kebelat lagi, guys. Ini gawat darurat, kita bikin secepat mungkin. Nah, silakan Black Panther. Bau. Bau Black Panther. Aduh, perutku sakit banget nih, Bang. A few moments later. Kamu udah pakai sabun, Black Panther? Kok masih bau ya? Wah, belum, Bang. Oke, aku bakal sabun dulu. Ah, sekalian mandilah. Oke, aku tinggal ya, Black Panther. Oh iya, coba kita lihat stiker yang kudapetin tadi. Kumpulkan awal yang mulus. Masak satu resep di toko rumah burger Hello Kitty. Stiker tidak berguna lagi. Oh, ada lagi. Kucing boleh masuk bersenang-senang di toko rumah burger Hello Kitty. Stiker nggak berguna lagi, guys. Oh, ada info update. Oke, coba kita lihat. Wih, dapat uang THR, koin, guys. 200 koin, nice. Oke, di sini adalah info seputar toko rumah burger Hello Kitty ya. Sudah kita review. Oh ya, di sini kan ada resep yang belum aku ketahui, guys. Jika kalian mungkin punya resep yang belum aku ketahui di sini, coba komen di bawah ya. Di next video aku bakal coba. Kalian lihat di toko ada paket tim merah. Wah, bisa belikah ini? Oke, aku bakal beli, guys. Aku bakal koleksi juga ini. Aku bukan berkhianat, guys ya, tapi aku koleksi semua item tim api juga.
Karena kalau kalian tahu, aku memilih tim biru karena pingin mengoleksi bajunya, guys, warna biru. Oke, simpan aja dulu. Oke lah, segini dulu video kali ini mereview rumah toko burger Hello Kitty ini, guys. Ini asli rumahnya bagus banget. Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.